Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Ya? Alhamdulillah. Sihat semua ya? Okey, dah buka semua kan? Alright, bagus. Alright, insya-Allah malam ni kan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah satu teknik bagaimana nak membuat keputusan atau orang putih kata decision making. Decision making, problem solving adalah satu kaedah dalam satu organisasi, ya. Kadang-kadang kita mempunyai pelbagai masalah, kita mempunyai kata orang tu isu-isu yang perlu dibangkit dalam organisation ataupun secara peribadi. Right? Jadi, kita perlu menggunakan beberapa tools atau alat-alat yang sesuailah untuk kita membuat mencari cadangan-cadangan masalah, mencari keputusan, mencari apa masalah yang kita nak selesaikan. Saya Syari Syamsuddin dari Bushido Kaizen, ya, training and consultancy, ingin berkongsi, ya, ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan teknik-teknik satu bahagian daripada teknik problem solving decision making through analysis, through analytical thinking. Alright. Untuk malam ini saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan kaedah-kaedah decision making, ya, decision making ataupun untuk membuat keputusan. Untuk membantu pemahaman, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu kisah lah kawan saya ni kan. Kawan saya ni dah bujang dah lama. Umur dia dalam sekitar 40 lebih tahun. Satu hari dia jumpa saya lah kan. Dia tanya saya, "Rem, kau boleh bantu aku tak?" "Apa hal?" Saya tanya dia. Dan dia kata, "Macam inilah," dia kata, "aku ni kan, kau tahulah aku dah lama membujang. Jadi aku nak minta kau tolonglah kan. Kau ni kan," dia kata, "tahulah selok-belok problem solving, decision making kan. Kau daripada dulu aku kenal. Daripada zaman QCC dulu kau memang kata orang tu pakarlah." Aku cakap dengan dia, "Manalah aku pakar, aku tahu sikit-sikit aja. Tapi apa yang aku boleh bantu kau, aku bantulah." "Alright, macam inilah," kata. "Okay, kau nak kahwin. Jadi kau dah ada calon belum?" Dia kata, "Ada, 5 orang calon aku," dia kata. "Okay, wish, banyaknya orang 1, 2, kau sampai 5 je, kau punya, sampai 5 kau punya calon." "Yelah, kita lelaki kan, kita ada pilihan," kata dia. "Okey lah, tak apalah. 5 pun 5 lah." Dan satu soalan yang saya tanya dia. "Okey, kalau nak mencari calon kan, kau mesti ada kriteria-kriteria yang tertentu atau ciri-ciri tertentu wanita pilihan kau tu." "Ada," kata dia. "Apa dia?" Dia beritahu saya, yang pertama, kriteria yang paling penting dia kata adalah mesti beragama, berakhlak, ya. Okey, seorang yang alim lah, berilmu. Okey, okey, bagus. Itu salah satu daripada ciri anjuran Nabi besar kita kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul dah tu. Okey, yang kedua? Okeylah, dia kata, malu-malu sipu dia. Dia beritahu saya, "Mestilah cantik kan. Kurang-kurangnya sedap mata mandang. Tapi kalau dapat yang cantik cun tu, lagi baguslah," kata dia. "Okey." "Yang ketiga?" "Kau tahu kan aku ni tak berapa nak berkata sangat," kata dia. "Jadi aku naklah bini aku nanti orang yang ada sedikit harta." "Okey. Alright. Tak apa. So 3 kriteria ni lah. Alright. Jadi aku nak share dengan kau proses untuk membuat keputusan. Yang pertama, kau beritahu tadi kau ada ciri-ciri. Okey. Ciri-ciri tu kau nak letakkan dekat point table. Kita nak bagi permarkahan bagi setiap ciri tu. Okey. Tadi kau kata ciri pertama kaya, cantik dan beragama. Kata orang putih pious tu beragama lah, alim. Alright. Jadi kita bagi 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pergi dekat ciri kaya. Okey, ciri kaya. Kalau
aku tanya dia, saya tanya dia lah, kalau kalau boleh lah, kau nak macam mana? Yang paling kata orang tu top choice lah kau. Dia beritahu saya mesti harta dia mesti lebih 5 juta lah. Okey, banyak tu. Aku hidup mati pun tak boleh dapat duit macam tu banyak. Okey, alright. Lalu yang paling last sekali dia kata kalau last sekali harta dia tak sampai 500 ribu lah. Okey, itu ciri kalau markah satu tu kan. Dia kata bukan 500, 100,000. Kurang daripada 100,000. Then untuk markah kedua antara 100 hingga 500,000, ketiga 500,000 hingga 1 juta ringgit, empat 1 juta ringgit sampai 5 juta, dan lima markah paling tinggi kalau harta dia lebih pada 5 juta. Kau setuju? Dia pun setuju. Dan kita pergi dekat kriteria atau ciri-ciri yang nombor dua, ciri yang nombor dua iaitu kecantikan. Kalau markah satu tu sedap mata mandang lah kata dia. Okey-okey je lah eh. Then nombor dua, kalau markah nombor dua cantik. Nombor tiga sangat cantik. Markah empat amat cantik, teramat cantik. Dan kalau lima ni dah ala-ala bintang filem lah eh. Ala-ala artis terkenal lah. Bintang sinetron dan sebagainya. Bintang Hollywood ke, Bollywood ke. Okey. Untuk nombor, untuk ciri yang ketiga iaitu alim. Kalau markah paling rendah, kita letak orang yang social lah eh. Terlalu social. Dan yang kedua tak berapa alim. Tiga markah alim, empat sangat alim, dan lima teramat alim. Okey. So kita pun dah setujulah. Kami berdua setuju inilah dia markah-markah yang kita akan bagi eh kepada wanita-wanita tertentu tu. Okey. Next step. Next step. Saya beritahu dia macam ni lah Mat. Engkau apa kata engkau pergi buat kajian dan saya tanya dia lah sebelum tu, siapa calon dia? Okey, dia pun tunjuk gambar kat saya lah. Calon yang pertama dia kata Nilofa. Uish, tinggi taste kau Nilofa, kaya ni, lawa ni. Yang dua Sajat. Terkejut saya. Kau pilih Sajat? Kan dia ni statusnya diragu. Tapi dia kata kat saya, aku dah minat buat macam mana, lawa tu. Okeylah, tak apalah. Sajat pun Sajat lah. Yang ketiga, Bida. What? Kenapa kau pilih janda ni? Dia kaya mak. Dia kaya raya. Okey, tak apa. Yo, gambar yang nombor 4 dia tunjuk kat saya. Ayana Moon. Ni, pendakwah atau mu'alaf daripada Korea ni. Lawa macam macam K-pop. Ini kalau aku pun aku sebat. Belajar nak tahu bini mampus. Okey, yang kelima ni apa? Dia tunjuk gambar Sabian. Yang nyanyi lagu Aisyah tu. Isteri Nabi. Ayolah tu. Okey, sekarang kau dah ada calon, kau dah ada kriteria, kau dah ada markah-markah bagi setiap kriteria tu. Okey. Now, aku nasihatkan kau balik, kau buat kajian lah, kau buat kaji selidik dari segi harta mereka tu, dari segi kecantikan tu. Dengan ni aku rasa kau dah boleh tahulah kan. Tapi dari segi alim. Alim dengan harta tu kau kena buat kajian sikit lah. Okay? Kau kena tanya-tanya orang lah. Aku bagi kau 2 minggu. Dia pun setuju. Okay, dia balik.
Lepas dua, selang 2 minggu dia pun jumpa saya. Okey Rip, aku dah dapat, dia kata. Aku dah dapat data-data yang kau minta tu. Okey. Bagus. Jadi langkah seterusnya kita akan isi data table tu. Ha, berdasarkan 3 ciri, 3 kriteria. Alim, cantik dan harta. Right? Okey, dia setuju. Jadi, kan? Okey, dari segi alim kan? Dalam ramai-ramai ni siapa yang paling alim sekali? Siapa yang paling alim sekali? Dan dia pun beritahu saya Ayano lah, sebab Ayano yang paling kata orang tu dia pendakwah. Selain daripada pensyarah, pendakwah, dia pun alim lah. Okey. Dan yang nombor dua alim adalah Sabian dengan Nilofa. Okey, Nilofa. Alright? Then si Dr. Vida ni tak berapa alim. Tapi tak berapa sosial. Yang paling sosial, yang paling seksi ni si apa ni? Sajat lah eh. Semua orang tahu lah kan. Sajat ni macam mana orang dia. Okay, good. Right. Now, next kriteria atau ciri kita lihat pada kecantikan. Yang ini engkau lah kena bagi tahu pasal taste engkau kan. Dia pun share dengan saya ni dia. Nilofa ni sangat cantik kata dia. Sajat ni cantik. Dr. Vida ni okey-okey je lah dia kata. Ayano yang paling tersangat cantik. Dan Sabian ni macam Sajat, macam Sajat lah. Sama-sama cantik. Okey. Ni penting juga ni. Yang ni fakta. Yang ni data. Okey. Kau dah dapat tak data yang aku minta? Nah, dia kata dah. Dia pun dia kata dia ada spy-spy leman dia lah. Untuk korek-korek rahsia harta 5 wanita ni. Jadi apabila dia siasat, pegawai-pegawai penyiasat dia dapat data tu, didapati bahawa Nilofa aset dia lebih kurang 3.5 juta. Ya. Yeah. Sajat 2 juta. Yang paling kaya sekali Dr. Vida lah. Dr. Vida kan 100 juta dia punya kekayaan. Ayano ni tak berapa kaya lah. Maknanya dia dengan Sabian ni lebih kurang sama lah. Satu 500 ni 1.5 juta. Okay. Dia punya julat tu lebih kurang sama. Okay. Alright, kita dah ada kriteria, kita dah ada calon, kita dah ada data. Okey, kita dah ada markah nak bagi. Langkah seterusnya kita gunakan teknik apa dipanggil benefit analysis. Apa dia benefit analysis? Sama lebih kurang macam ni tapi ada dia punya calculation. Ya. Yeah? Ya. Yeah? Dan ada pemberatan yang kita perlu bagi. Contohnya pious kita bagi pemberatan 3, beauty kecantikan pemberatan 2 dan kaya pemberatan 1. Pemberatan maknanya apa-apa markah yang kita bagi kita akan darab dengan pemberatan. Okey, kau faham tak? Faham. Alright. So kita pergi kepada jadual seterusnya iaitu benefit analysis table. Alright? Sama eh? Sama. Tak ada berubah, cuma kita nak bagi markah aje kat sini. Alright. Dari segi alim, kita lihat balik jadual markah tadi dengan fakta-fakta yang ada, maka dia dapati Ayano mendapat markah nombor 4. Yeah? Dia bukan terlalu alim. So kita, terlalu alim kita bagi 5. So Ayano kita bagi 4. Jadi 4 darab 3, jawapannya adalah 12. Right? Then next Nilofa bagi 3 markah, 3 darab 3 jadi 9. Sabian pun sama dengan Nilofa,
kategori alim sama 3 darab 3 9 followed by Vida, Dr. Vida 2 darab 3 6 dan last sekali yang paling tak alim adalah Sajjad, 1 markah kita bagi 1 darab 3 3. Okey, sampai ni kau faham? Faham tadi. Okey, now next kita lihat pada kecantikan. Memang tak boleh dinafikan lah Ayano ni boleh dikategorikan sebagai teramat cantik lah kan. So dia dapat markah paling tinggi lah antara 5 lah. Tapi kita tahu bahawa perfect result adalah 5. Cuma daripada dari fakta yang kau bagi, kau cuma bagi dia markah 4. 4 darab 2, 8. This is followed by Nilofa 3 darab 2, 6. Sajjad dengan Sabian ni lebih kurang sama, 2 darab 2, 4, 2 darab 2, 4. Dan last kali Dr. Vida 1 markah, 1 darab 2, 1. 1 darab 2, 2. Okay, so far so good dia pun okay, aku boleh follow ni. Alright, last kali kita lihat pada segi kekayaan. Data yang kau tunjuk menyatakan bahawa Dr. Vida harta dia 100 juta. Maknanya anybody yang lebih daripada 5 juta kita bagi 5 markah. Jadi Dr. Vida mendapat markah tertinggi ya. Tapi cuma pemberatannya 1. Jadi 5 darab 1 adalah 5. So kita nanti akan campur semua markah yang dalam kurungan, dalam bracket tu kita akan campurkan. Dan nombor 2 kaya adalah Nilofa, 4 markah, 4 darab 1, 4. Sajjad pun sama lebih kurang 4 darab 1, 4 dengan Nilofa harta dia. Ayano dengan Sabian lebih kurang sama jumlah kekayaan dia, 2 darab 1, 2, 2. Jadi kita campur semua markah-markah yang terkumpul ni, yang dalam bracket tu yang dalam bracket. Okey. Jadi 9 campur 6, 15 campur 4, 19. So Nilofa mendapat 19 markah. Sajjad pula 3 campur 4, 7, 7 campur 4, 11. Okey. Ayano, Dr. Vida 13 markah, Ayano 22 markah dan Sabian 15 markah. Jadi dalam 5-5 ni kan, Ayano lah mendapat markah yang paling tinggi. Jadi kalau ikut kita punya analisa, Ayano lah calon yang paling layak sekali untuk sebagai calon isteri kamu. Setuju? Dia pun senyum-senyum kambing beritahu saya, "Ish, memanglah aku memang kata orang tu admire dia," dia kata. "Okey, kalau kau tak nak aku yang sebat." Dia beritahu bini aku tu, mampus aku. Okey. Kan persoalannya, engkau ni tak ada harta. Engkau ni rupa engkau kata orang tu sedap mata mandang lah, tak handsome sangat dengan tak buruk lah, dah lah tak berata. Tapi agama kau ni boleh tahan jugalah. Jadi kau rasa-rasa kau nak try ke Ayano? Dia kata, "Habib, ini pilihan aku yang terbaik." Dia kata, "Aku try lah, aku akan hantar mengisik." "Habib, kalau kau tak berjaya macam?" "Kalau tak berjaya, aku pilih the second choice lah." So second choice yang dapat markah kedua, Nilofa, 6 markah. Okay, kalau tak berjaya meminang Nilofa, apa ni, Ayano, maka kawan saya si Mat ni, dia kata dia akan try Nilofa. Kalau tak dapat Nilofa, dia akan try Sabian. Then followed by Dr. Vida. Last kali Sajjad. Okay. So itulah tuan-tuan dan puan-puan, teknik ya, benefit analysis untuk kita mencari satu keputusan, decision making. So actually banyak lagi dekat luar sana teknik-teknik decision making, tapi yang paling popular adalah benefit analysis ya.
Saya harap kata orang tu perkongsian saya malam ni dapat membantu memanfaatkan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah di lain masa saya akan berkongsi topik yang lain. Hingga bertemu lagi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berpuasa dan selamat hari raya. Bye.